Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, juga para instruktur SMAT Primagama Hulu Sungai, atau Primagama Tanjung dan Primagama Berabai. Berikut kami buatkan tutorial untuk penggunaan portal Primagama Hulu Sungai. Pertama silahkan buka Google Chrome, ya, buka Google Chrome, kemudian tuliskan s.id garis miring Primagama Hulu Sungai. Oke, nah ini akan tampil portal dari Primagama Hulu Sungai. Selamat datang portal informasi pendaftaran dan belajar digital Primagama Hulu Sungai Berabai dan Tanjung. Nah, di sini sudah dilengkapi yang mana di dalam portal ini sudah dilengkapi segala materi belajar untuk di kelas, ya. Nah, contoh misalkan kalian berada di kelas 9, maka tinggal klik kelas 9, maka di dalam ini sudah dilengkapi juga dengan smart book, kemudian ada smart exercise, kemudian ada suplemen tambahan. Nah, ini sudah dilengkapi. Jadi kalian tinggal membuka portal ini ketika mau belajar di rumah ataupun ketika di Primagama, kalian bisa mengakses buku ini, apa portal ini untuk mengakses proses pembelajarannya. Nah, ini. Jadi apabila mau memperbesar tinggal klik di sini, maka otomatis langsung dibuka yang lebih besarnya. Oke. Kemudian fungsi lain dari portal ini, di sini juga kalian bisa mendapatkan smart solution. Nah, buku smart solution bisa kalian akses juga di sini. Bisa kalian lihat, mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang sulit dan kalian mau mencari smart solution-nya, silahkan dibuka di portal ini juga. Sama dengan aksesan buku, kalian bisa membuka di sini juga. Nah, dan juga kalian untuk yang biasanya mengikuti pembelajaran secara online atau tidak bisa langsung ke Primagama untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas, silahkan kalian akses kelas online, ya, kelas online yang ada di sini. Tinggal klik tinggal sorot kursor ke kelas online, kemudian pilih cabangnya. Misalkan kalian berada di Primagama Berabai, maka klik Primagama Berabai. Nah, kemudian klik juga, kemudian pilih, ya, pilih kelas yang akan diikuti untuk pembelajaran online. Misalkan kalian berada di kelas 9, maka langsung pilih kelas 9. Nah, setelah itu kalian tinggal klik as to join, ya, klik as to join. Ini tinggal mengklik kamera mengklik as to join, kemudian tunggu admin dari Primagama akan menerima kalian untuk masuk ke kelas online-nya. Ya. Nah, itu fungsi-fungsinya untuk sementara itu. Kemudian untuk informasi-informasi tentang Primagama, ya, silahkan kalian mengklik di sini atau mau mengikuti YouTube, Facebook, Instagram Primagama, tinggal pilih. Misalkan mau ke mau melihat di Primagama Berabai, maka tinggal klik Primagama Berabai. Ini maka tinggal kalian pilih, ya, mau klik WA Primagama, mau masuk Instagram Primagama, Facebook Primagama, YouTube Primagama, tinggal diklik di sana. Baik adik-adik, sekian dari kami, silahkan dimanfaatkan karena sudah kita siapkan sebaik-baik mungkin dan mudah-mudahan bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian baik di Primagama maupun di rumah. Terima kasih, wassalam.